Banyak sekali pria yang ingin mendekati kamu. Bukan ingin serius, tapi hanya ingin... Ingin apa? Main-main saja. Contohnya saja, mantan kamu yang bernama Bibi melepaskan dan menghempaskan kamu. Kamu ada rasa takut gak kalau nanti susah mendapatkan suami? Bentar, jawab dulu. Cepat. Ini pedas banget, aku gak kuat. Udah gak apa-apa, ayo cepet. Hei. Ngambek kan, parah sih, ngabai banget. Jawab. Aduh, gak kuat. Pedas banget. Aduh. Kamu jawab, hei. Gimana, kamu merasa takut gak? Cowok-cowok malah pengen sama kamu main-main aja. Bukannya serius. Kamu kenapa? Tunggu. Hei. Aduh, tunggu. Gue terlalu kepedesan dia. Aduh. Pedas banget, aduh. Nangis gue. Cepetan jawab. Apa sih tadi pertanyaan? Gue jadi lupa, aduh. Gak takut, kamu susah dapetin suami dan cowok itu gak mau nikah sama kamu, cuma pengen main-main doang. Gue siap. Ah, banyak yang mau sama gue. Yakin. Yakin, aduh. Terus, kepala gue sampai kesemutan nih. Aduh. Oke, kalau gitu saya akan memanggilkan satu orang yang memang berjasa buat Vanessa. Manis. Siapa? Minum dulu. Siapa? Minum dulu. Enggak, gue gak mau ya. Enggak, lu ngomong dekat gue mulutnya bau sambel. Siapa ini? Ini gak ada di briefing nih. Enggak, cepetan dulu. Ini boleh minum? Iya, minum dulu. Ini dia, sesuatu yang memang spesial buat Vanessa ini. Ini adalah yang kita sebut Mas Bibi. Yeah. Aduh, nyangkut. Aku mau kedesan, Mas. Lihat deh, aku makan. Bibi. Aduh, pedes banget. Apa kabarnya, Bibi? Alhamdulillah, sehat. Ini surprise buat Vanessa. Mas Bibi datang. Gimana Mas Bibi ngelihat Vanessa sekarang? Emang gak sayang yang tadinya cinta sekarang udah jadi sahabat? Ya gimana hubungan kamu sekarang sama Vanessa? Alhamdulillah hubungan aku sama Vanessa sih baik-baik aja. Sekarang seneng nih ngeliat Vanessa sudah mulai bangkit lagi, maju lagi. Biasanya kan kalau dia dicengin dikit sama orang atau dikatain sama orang, dia tuh langsung moodnya langsung swing, langsung gak mau kerja segala macam. Sekarang ya Alhamdulillah. Enggak, tapi kan lu sabar banget, lu selalu support Vanessa. Harus dong. Mungkin status kalian sudah tidak pacaran lagi, tapi lihat deh kalungnya Vanessa. Cie, masih apa ada. B. Banana. Banana itu. Bambang. Enggak, kamera lihat. Atau Bencok. Bafi Ahmad. Hah? Bafi Ahmad. Banana, sebentar. Banana itu pisang. Kamu suka pisang ya? Suka banget. Iya, buah-buahan. Nah, jujur, ini banana atau Bibi? Enggak, kemarin lu bilang waktu itu di sini masih nyimpen Bibi. Sekarang ada orangnya lu gengsi enggak menyebut. Ya gengsi lah. Kita tuh enggak end. Lu di depan Bibi. Ini berarti bukan Bibi lagi. Kalau enggak ada Bibi Vanessa lu bilang. Angel. Lu kalau enggak ada Bibi bilang Bibi. Kalau ada Ruben Beben. Ini mana sih? Hey, pantesan aja Ruben cabut, ternyata enggak suka ya kalau ada Bibi ya. Ruben, lu ada Bibi, lu main pergi lu. Iya benar, cemburu dia. Bibi gini aja, Bi. Yes. Kalau suatu saat, besok, minggu depan, bulan depan, lusa, tahun depan, ada cowok yang serius sama Bibi dan... Bibi. Cowok? Ya, maksudnya ke Bibinya Vanessa, maksudnya baby Vanessa. Ada yang mau menikahi Vanessa, kamu udah ikhlas belum untuk melepas dia sama cowok lain? Ya, insya Allah kalau ada yang lebih baik dan ada yang... Apa ikhlas, ya? Benar. Ikhlas. Insya Allah. Mengantarkan Vanessa sampai ke pelaminan sama laki-laki. Ikhlas. Amin. Ikhlas. Sapri, ikhlas. Okay. Ikhlas. Okay. Kamu gimana ikhlasnya kalau Bibi bulan depan dalam waktu dekat tiba-tiba menikah sama wanita lain selain kamu? Emang ada yang bisa dekat sama dia selain gue? Iya, serius. Kan gitu, ini beneran. Tadi aja Bibi udah ikhlas. Kamu gimana? Ya gue sih belum bisa. Kan
suruh jujur kan? Jadi ya gue sih belum bisa ikhlas. Jangan ngegas dong, jangan. Oh iya, kok jadi ngegas sih biasa aja. Oh, ternyata Vanessa masih sayang sama Bibi. Vanessa belum bisa move on. Kita doakan saja apapun jodoh di tangan Tuhan. Kita doakan yang terbaik untuk Vanessa dan Bibi. Sampai ketemu lagi di Ngobrol. Jangan nangis dong, nangis lo dia lo ini. Kita ngapain sih di sini? Aku takut. Iya, kamu tahu nggak? Kita di sini kan lagi cari info tentang KKN di Desa Penari. Aku gak pernah takut sama apapun, aku cuma takut kehilangan kamu. Kalau ada sesuatu, aku lindungin kamu. Jangan ganggu-ganggu Vanessa. Hei, makhluk gaib. Jangan ganggu-ganggu Vanessa, aku akan melindungi dia. Hey. Aku merinding dari tadi. Astagfirullahaladzim, itu apaan? Kok gerak-gerak? Hey. Kenapa gerak-gerak ya? Oh my God. Takut. Oh my God. Tenang, kamu gak usah khawatir. Kenapa ini, gerak-gerak? Kenapa gerak-gerak ya? Hei! Ini serius nih. Kenapa gerak-gerak? Hei! Hei! Siapa itu kamu? Jangan ganggu dengan aku! Maaf, Pop. Takut sih takut, tapi gak meluk juga, Kelly. Iya. Hei! Takut! Aduh, kesel ya udah gue. Sebentar. Hei! Keluar kamu! Takut-takutin aja lo. Kirain gue setan, ternyata lebih serem dari setan lo. Tempat-tempat kayak gini, ajakin aku dinner romantis kayak gitu. Oke, kamu tenang aja. Aku akan selalu menjaga kamu. Kita di mana-mana bersusah-susah dulu. Setelah itu baru kita akan bersenang-senang kemudian. Kamu percaya sama aku ya? Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku percaya sama kamu. Bener? Bener. Percaya sama aku tuh, Ruben. Percaya kalau kamu gak akan ngeduain aku. Yes, aku memang laki-laki sejati. Aku akan selalu melindungi orang yang aku cintai. Sini, tenang aja. Wow. Gue baru janji sama Vanessa gak ada cewek lain yang nenek-nenek lagi. Ini pada kenapa sih? Pada kenapa? Takut apa? Takut. Setannya mana? Ini. Ya. Yeah. Yang kerok. Di sana bubar. Gak ada apa-apa. Maaf, aku di sini. Biasalah aku ganteng cewek-cewek aja yang semua kegatelan sama aku. Aku mah cuma setianya sama kamu aja. Setia sama aku tapi sama yang lain juga. Waduh, ada mantan gua. Yeah. Dia suruh move on dari gue. Hei, mantan lu yang mana? Dua-duanya sama, cewek itu gak ada cowok. Siapa namanya? Kamu siapa namanya? Lilis. Tuh kan? Kenalin dong. Hei. Jumena. Apa? Jumena. Jumena? Iya. Kamu kan pacar aku? Iya, mau pacar aku!
ngapain sih? Kamu benar-benar ya dasar buaya darat kamu ya. Lu ngapain sih bawa Bogotnya ke sini? Bukan masalah kamu. Bukan masalah ngapain. Emang lu juga harus pikir, lu juga harus. Dia janji apa? Dia janji-janji enggak akan ninggalin aku tadi katanya. Dia enggak punya pacar. Dia enggak punya pacar. Ya. Kemarin lu minjem duit gua buat usaha lu. Ah? Lu kata enak cari duit. Oh, mama. Mama dia galak sama gua mama lu. Datang ke rumah gua tutup kuncinya. Hei! Gua tutup kuncinya. Gua dobrak kayak Biggie Prasetyo.